Bismillah. Supaya mendapati petunjuk, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kirim para rasul, Allah kirim para nabi. Kemudian para rasul sudah tiada, para nabi sudah tiada, nabi memberikan sinyal. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Jadi kalau dulu pembimbingnya itu para nabi, para rasul, kalau sekarang ada bimbingnya adalah para ulama. Kita ikutin para ulama. Maksudnya apa? Guru-guru kita, kita ikutin. Orang-orang itu masing-masing punya gurunya. Ikuti bimbingannya. Insyaallah saya yakin ya, orang yang selalu mengikuti bimbingan guru insyaallah dia akan sukses. Karena rata-rata semua yang lihat sukses ulama-ulama semuanya itu hubungan dia, beliau dengan gurunya itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Ikutin bimbingan. Ya. Jadi jangan sampai enggak kita ikutin bimbingan guru. Saya pun begitu sama guru, sampai beliau minta saya gantiin beliau ngajar. Guru saya Kiai Mahfuz itu beliau bukan orang sembarangan, pendirian itu luar biasa. Kita nggak berani ngomong sembarangan. Kalau saya melihat beliau, ya manusia ya tetap ada salahnya, tapi ada kurangnya manusia ya. Tapi kalau buat saya beliau orang besar di mata saya. Dan di mata saya beliau selalu pandangnya akhirat. Ya. Saya, di mata saya beliau besar dan di mata saya beliau melihatnya udah akhirat semua. Dunia udah saya enggak ngelihat ada dunia. Saya ngelihat beliau akhirat semua. Saya enggak ngelihat beliau
ada dunia, saya ngelihat beliau akhirat. Artinya keputusan beliau itu Masya Allah tidak berdasarkan nafsu, berdasarkan ilmu. Ini menurut pandang saya. Bukan saya karena saya muridnya, bukan, karena itu apa adanya saya katakan. Beliau model orangnya, enggak bisa itu dingaruh-ngaruhin, enggak bisa. Karena ada orang yang model diaruh-aruhin berubah. Beliau enggak. Saya kenal betul. Dari masih kecil saya ngaji sama beliau. Ketauhidannya sangatlah kuat sekali, Masya Allah. Ya. Banyak guru-guru saya pun yang lainnya seperti itu. Mulai Syafi'i Hazami dengan gurunya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Orang-orang besar semua yang dengan gurunya, dia ikut bimbingan gurunya, jadi semua. Jadi memang yang memberikan petunjuk itu adalah Allah, yang menyesatkan itu adalah Allah. Tapi kita perlu bimbingan, yaitu guru-guru itu adalah Allah utus buat kita. Setelah Nabi udah enggak ada, Rasul udah enggak ada. Orang masing-masing punya guru. Masing-masing punya guru, ikutin bimbingannya. Ikutin bimbingannya. Sama dengan kita pergi haji, itu juga sama, ikutin bimbingan ya, yang ngurusin haji kita, walaupun kita udah jadi ustaz, udah jadi kiai, ikutin bimbingan beliau. Ikutin arahannya, kenapa? Karena beliau lebih paham di lapangan gitu. Iya, bidangnya. Sama dengan kita ngaji, apalagi kalau kita ngaji. Ikutin bimbingannya. Kayak di sini kita pun begitu. Baca kitab kita, kita punya metode. Itu bimbingan guru. Alhamdulillah udah banyak, pada bisa, udah banyak yang pada bisa. Bahkan udah ada yang pernah ngajar. Udah ada yang buka majelis ta'lim. Bahkan udah ada yang buka pesantren. Kenapa? Ikuti bimbingan. Dan kadang kita lupa, kadang kata kita bimbingan secara zahir aja, tidak, secara rohani pun begitu, ikutin. Ruhaninya begini, ikutin bimbingan ruhani. Jangan sampai yeah. Jangan sampai kita gagal di bimbingan ruhani, di bimbingan jasmani kita, di bimbingan ilmu kita sukses, pinter, cerdas, bisa baca kitab. Bimbingan ruhani kita gagal, jangan sampai. Biar dua-duanya sukses. Ya, sampai kisah itu kan, kisah apa Syekh Ali Baros. Itu luar biasa kisah Syekh Ali Baros. Padahal yang datang itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, tapi yang datang Nabi Khidir. Yang datang Nabi Khidir. Beliau tidak terpengaruh itu.
Walaupun yang datang Nabi Khidir, beliau tetap bersama gurunya, ngurutin gurunya. Kalau kita kan lupa ya, lupa. Gurunya habis dicuekin dah. Yang datang tuh langsung dicium tangannya bolak-balik gitu ya. Gurunya dicuekin aja. Disediain air. Ya. Kalau ada aqua, aquanya ditusukin. Gurunya dicuekin aja udah. Lupa gurunya tuh. Disediain tisu. Gurunya lupa. Innalillah wa inna ilaihi. Itu ujian segitu tuh. Itu jangan sampai. Itu termasuk bimbingan guru secara ya, rahasia, sir. Ikutin bimbingan guru. Bagaimana harus kita? Sama ulama yang lain tuh wajib hormat, tapi jangan sampai mengalahi bimbingan guru kita yang membimbing guru kita. Itu sangat penting sekali. Walaqad zarakna li jahannam makasiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Walaqad zarakna, sungguh benar-benar zarakna, khalaqna, kami telah ciptakan, li jahannam, bagi neraka jahannam, kasiron, banyak, minal jinni, daripada jin, wal insi, dan manusia. Jadi penduduk neraka itu banyak penghuninya jin sama manusia. Penduduknya banyak daripada jin dan manusia. Jadi jin masuk neraka juga. Ya. Jin masuk neraka juga. Apalagi manusia. Lahum qulubun. Mereka itu mempunyai hati. Ini yang masuk neraka. La yafqahuna. Mereka enggak paham. Bi'a dengannya. Dengan ya. Ya. Dengan kebenaran mereka enggak paham. Al-aqq akan kebenaran, mereka enggak paham. Mereka enggak paham dengan hatinya itu. Mereka enggak paham dengan hatinya itu akan kebenaran. Enggak paham tuh. Mereka enggak paham. Padahal punya hati tapi enggak paham akan kebenaran. Walahum a'yunun, dan bagi mereka pun mempunyai mata-mata. La yubsiruna biha. Namun mereka tidak dapat melihat dengannya, dengan mata-matanya itu. Dalaila qudratillahi, akan petunjuk-petunjuk kuasa Allah. Basara timarin, dengan penglihatan mengambil pelajaran. Ada lagunya itu ya. Punya mata tapi tak melihat, ya. Bimbo, bimbo. Ya. Punya mata tapi tak melihat, ya. Punya telinga tapi tak mendengar, ya, apalagi punya hati tak merasa, masya Allah. Walahum azanun, dan bagi mereka mempunyai telinga. La yasma'una biha,
mereka enggak mendengar dengan telinganya itu al-ayati, al-ayati ini, al-ayati jamak mu'anas salim, nasabnya dengan kasrah. Wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a. Nah, itu penting, alfiah itu mesti kita hafal ya. Jangan ya, alfiah itu mesti kita hafal. Biar dia bersetubuh dengan kita. Biar dia bersetubuh sama kita. Ya, kalau orang bersetubuh ya, lakinya kiai, bininya orang biasa, ya, bersetubuh. Insya Allah anaknya jadi kiai gitu. Insya Allah. Ya. Nah, begitu pula kita alfiah bersetubuh sama kita. Kita hafalin ya. Bersetubuh, bersetubuh juga itu. Hakul yakin insyaallah keberkahan akan terlahirkan. Yakin tuh dengan begitu-begitu yakin kita. Saya yakin insyaallah sampai hari kiamat alfiah enggak pudar. Mendarah daging, mendunia. Wal mawa'izo, dan nasihat-nasihat bagi mereka mempunyai telinga-telinga yang tidak mendengar dengan telinga itu akan ayat-ayat, padahal dia punya telinga tapi enggak bisa dengar ayat-ayat, enggak bisa mawa'izo, enggak bisa mendengar nasihat-nasihat. Sama'i tadaburin wa ti'azin, dengan pendengaran mengambil pelajaran, tadabur merenung, perenungan dan itti'azin mengambil nasihat. Ya, punya telinga tapi tak mendengar. Punya mata tapi tak melihat. Jangan sampai kita seperti ini. Ya. Ikutin aja. Ikutin aja. Walaupun kita enggak paham, walaupun kita enggak paham, nanti satu saat kita akan paham. Oh iya, ya Allah. Itu sering dalam kehidupan kita sehari-hari, udah lama baru paham. Sering enggak begitu? Bang Ajat. Iya, udah lama baru paham. Oh iya, benar. Itu benar. Dulu cuek aja. Ulaika kal an'ami, mereka itu seperti binatang ternak. Fi adamil fikhi, pada tidak paham. Fikhi itu secara bahasa al-fahm, enggak paham. Binatang ternak kan begitu. Enggak paham. Jangan kita seperti binatang ternak. Wal basari, tidak melihat. Wal istima'i, tidak mendengar. Bahkan hum adallu, mereka itu lebih sesat daripada binatang, minal an'ami, daripada binatang ternak. Kenapa? Li'anha tatlubu manafi'a, karena bahwasannya binatang ternak itu mencari manfaatnya. Wa tahrabu min madariha, lari daripada madaratnya. Ya, binatang kan begitu. Kalau binatang, lihat apaan ya, binatang kita mau tangkap dia lari. Dia melihat ada manusia, lari langsung. Wa haula'i yaqdumuna 'alan nari, boleh yak, boleh yaqdamuna juga boleh, karena qadima yaqdamu, qadama yaqdumu.
Dan mereka itu yakdumuna 'alan nari, mereka mendatangi atas api neraka. Mu'anadatan, karena ingkar. Api neraka dia datengin. Ini kan bodoh namanya. Para orang tinggal dia datengin. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, ghaflah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zaru ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, milik Allah nama-nama yang baik. Jadi Allah punya nama-nama yang baik. Kita kenal dengan 99 asmaul husna. Yang mana aja disebut mendatangkan rahmat. Men yang asmaul azam, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ada yang mengatakan Allah. Ada yang mengatakan yang lainnya. Makanya orang ada yang berdoa ya Rabb, ada yang ya Allah. Kalau saya pakainya ya Allah. Umumnya orang pakainya ya Rabb. Walillahil asmaul husna, milik Allah. Nama-nama yang baik. At-tis'atu tis'una, ada 99. Al-waridatu bihal hadis, yang datang dengannya 99 oleh ya hadis. Wal husna mu'annasul ahsani, husna mu'annas daripada ahsan. Husna, husna ya, ini kalau namain orang perempuan husna, ini pas tuh. Siti Husna. Husna Mahmudah. Husna Mahmudah, cakep gitu ya. Husna Mahmudah, baik yang terpuji. Ahsan. Muannasnya Husna. Jadi isim tafdil ya. Al-Husna isim tafdil. Fad'uhu, sammu'u, maka berdoalah, berdoalah kamu kepadanya. Sammu'u, sebut olehmu akan dia, nama Allah tuh, biha dengannya, dengan nama-nama itu. Wadharu utruku, tinggalkan olehmu. Alladzina yulhiduna, orang-orang yang mengingkari ya. Yulhidu itu min alhada walahada, dari alhada dari dan lahada. Yamiluna anil haqi, mereka itu cenderung dari kebenaran, maksudnya cenderung jauh dari kebenaran. Mereka menyimpang, wala arti langsung gitu. Yamiluna anil haqi, mereka menyimpang ya dari perkara yang hak, dari perkara yang hak. Fi asma'ihi, mereka menyimpang dari perkara yang benar, berarti kepada yang batil. Fi asma'ihi, pada nama-namanya, mereka mengingkari pada nama-nama Allah. Haisus taqqu minha, istaqqa mustaq ya. Sekira ya mereka mengambil ya, minha dari namanya, darinya asma'a, nama-nama li alihatihim, bagi tuhan-tuhan mereka. Ka lata, seperti lata minallahi ya. Lata itu dari Allah. Jadi dia ngambil namanya dari
Ya, Lata itu dari, diambil dari Allah. Jadi Tuhan dia Lata diambilnya dari Allah. Wal Uzza minal Azizi. Uzza diambil dari Aziz. Jadi dia punya berhala namanya Uzza. Dari mana diambil? Kata Al-Aziz. Jadi dia punya berhala dinamain Uzza. Dari mana itu kata-kata Al-Aziz? Cakep Aziz namain Uzza. Ya. Wa manata minal mannani. Manat. Ya. Manat itu dari Mannan. Namanya ya berhala namanya Manat, itu dia ambil dari Mannan. Istaku minha asma'a. Ya. Sekira mereka itu haisu istaku, mereka mengambil minha darinya, dari nama-nama Allah itu asma'ul husna, asma'a li ahli hatim, akan nama-nama bagi Tuhan-Tuhan mereka. Jadi Tuhan mereka dia namain, ngambilnya dari asma'ul husna. Tapi dipelintirin namanya kan kurang ajar. Sayujazawna fil akhirati jazaan, maka nanti mereka akan dibalas di akhirat dengan balasan maka anu ya malum, apa yang mereka sudah lakukan. Jadi apa yang kita lakukan tuh bakal kita dapetin sekecil apapun, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, maka oleh karena itu kalau ada yang buruk, buru-buru kita bertaubat dari sekarang. At-taibu minazan bikaman lazan balau. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Biar enggak berbekas, kita taubatin semuanya, kita taubatin. Ya. Jangan tantaran, kalau tantaran takut lupa. Takut lupa. Taubati. Istighfar, taubat. Biar jangan ada yang lupa, biar jangan ada yang kita lupa dosa-dosa itu. Karena kita enggak sadar kita telah berbuat dosa, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Taubat, ya, taubat itu ya Imam Nawawi memberikan syarat ada tiga. Pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua adalah al-iqla, mencabut perbuatan kita dari yang dosa itu, cabut. Ya, jangan astaghfirullahaladzim tuh orang pakainya pakaiannya, tapi matanya masih ngelihat aja. Ya. Mereka nanti akan dibalas maka nu ya'malun, apa yang mereka sudah lakukan akan dibalas. Ya. Dan juga kita perbuatan kita yang baik bakal dibalas. Tenang aja. Sekecil apapun perbuatan kita dibalas. Ya. Akan dibalas. Kita lihat ada di jalan kulit pisang, orang makan sembarangan aja pisang, kita buang tuh pisang, takut nanti orang jatuh. Apalagi nenek-nenek jalan kesandung apa kleset pisang, jatuh, jontol. Takut nanti orang jalan, buang tuh kulit pisang. Dapat pahala itu. Atau santri lihat ada air menggenang di ubin, nanti takut jatuh temannya kalau jalan terpleset. Enggak usah pakai siapa yang piket nyari gitu, jangan. Ya enggak usah nyari siapa yang piket nih bersini, enggak usah begitu. Langsung aja ambil kain kering, dilap, keringin. Subhanallah, itu kebajikan, kebaikan.
nanti akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, atau apa saja yang baik-baik. Ada orang sukses, masya Allah, tetangga kita umpama, atau teman kita sukses, pinter, masya Allah, soleh, kita girang, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi generasi yang kualitas, mudah-mudahan, ya Allah, itu juga ada pahalanya. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, banyak hal-hal yang berbuat kebaikan, masya Allah. Jangan sebaliknya. Ngelihat ada orang dapat, ya, kebaikan, berbuat kebaikan, kita sebel, kesel, gedek, jangan. Ya. Walaupun kita potensi semua tuh, sifat hasad. Nah, hilangkan jauh-jauh, taubatin setaubat-taubatnya. Taubatin setaubat-taubatnya. Jadi usahakan kita ini cita-citakan gemar berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Jadiin kesukaan kita berbuat kebaikan. Menjadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Usahain ini. Wa hadza qabla al-amri bil qital, ini sebelum perintah dengan berperang. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil aqwi wa bihi ya'dilun, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.